بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Senin tanggal 13 April 2020 kita dapat melakukan siaran melalui radio Suara Peradaban Jakarta Islamic Center di 107,7 FM dan mudah-mudahan seluruh panamitra JIC dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para mitra JIC dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang optimisme. Selalu mengharapkan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap wabahnya penyakit COVID-19 ini atau disebut dengan virus corona. Para mitra JIC dimanapun berada, ketika manusia memiliki optimisme yang tinggi, maka dia akan terbangun sugesti positifnya di dalam alam bawah sadarnya, bahwasanya segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada dirinya, kepada diri seorang hamba, diri manusia, maka akan memiliki nilai kemanfaatan atau hikmah yang besar di balik peristiwa tersebut. Dan mereka selalu menganggap bahwasanya seluruh kejadian yang ada di alam bumi ini hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah berkehendak, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak kepada suatu, maka terjadilah. Pada saat Allah berkehendak terjadinya wabah COVID-19 ini, maka bagi umat yang beriman, dia tetap akan mengatakan ini adalah ujian dari Allah yang sebagaimana kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga kalau kita perhatikan, Allah menciptakan wabah corona ini atau virus corona ini tidak hanya sekedar menciptakan saja. Walaupun itu kita katakan makhluk yang sangat kecil, makhluk yang mungkin tidak kelihatan oleh kasat mata kita, makhluk yang dianggap oleh manusia sebelum kejadian yang begitu besar ini yang tidak ada artinya. Tapi perlu diingat, setiap Allah ciptakan makhluk di alam dunia ini tidak sia-sia. Bahkan Allah ciptakan salah satu contoh ba'udah saja, atau ba'udah yang disebut ba'udah itu adalah nyamuk. Ketika Allah ciptakan, Allah tidak malu menciptakan itu. Dan Allah tunjukkan kebesarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Allah
tidak malu membuat perumpamaan di dalam Al-Quran, yaitu ba'udhah. Ba'udhah itu adalah, kalau di bahasa Indonesia kan, bahkan lebih kecil atau lebih hina dari ba'udhah tersebut. Pada saat Allah ciptakan COVID-19 ini, atau virus corona, kemudian semua orang memiliki beberapa sikap. Ada yang mereka berpikiran positif terhadap wabah virus corona ini. Ada mereka sebagian berpikiran yang negatif terhadap virus corona ini. Nah, bagi mereka yang berpikiran positif, yang tetap mengedepankan keimanan kepada Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَقُولُونَ, bagi orang-orang yang beriman, mereka berkata, أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, ini adalah sesuatu yang benar, yang hak dari Tuhan mereka. Artinya, pada saat Allah uji mereka dengan virus corona ini, berapapun lamanya, mereka orang-orang yang berpikiran positif dan beriman kepada Allah, mereka akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak jauh dari Allah. Kenapa? Karena mereka bangun sikap optimisme di dalam diri mereka bahwasanya Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak mungkin di luar dari kemampuan hamba tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, pada saat orang yang memiliki jiwa optimisme untuk bangkit kembali dari wabah virus corona ini, mereka tetap menjalankan aktivitas mereka mendekatkan diri kepada Allah, justru tidak jauh dari Allah. Karena apa? Pada saat mereka mendekatkan diri kepada Allah, mereka yakin Allah akan lebih dekat dengan kita. Pada saat Allah dekat dengan kita, maka sudah otomatis apapun yang kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Bukankah Allah berjanji di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu al-'azim. Dan ketika hambaku bertanya tentang aku, nah, jadi ketika hambaku bertanya kepada Muhammad, Muhammad tentang aku, gitu maksudnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permintaan, permohonan atau doa yang dipanjatkan hambaku kepadaku apabila mereka meminta kepadaku. Oleh karena itu, syaratnya pada saat mereka memohon, meminta kepadaku, maka falyastajibuli, syaratnya adalah penuhi panggilan-panggilanku. Artinya, pada saat Allah berikan ujian berupa virus corona, maka jangan sampai mereka justru jauh dari Allah. Mereka justru harus dekat dengan Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Kemudian mereka tetap taat kepada aturan-aturan Allah. Itu yang dimaksud syarat utama. Falyastajibuli. Pada saat sholat lima waktu, mereka tetap lakukan sholat lima waktu walaupun sholat di rumah. Karena memang ketetapan pemerintah social distancing ini sangat menentukan. Ya, kita berhasil untuk menekan penyebaran wabah COVID-19 ini. Tapi kita tetap melaksanakan
yang dimaksud dengan falyastajibuli. Kemudian yang kedua, walyu'minu bi, dan tetap beriman kepadaku secara totalitas. Karena banyak orang disebabkan virus corona ini, mereka justru tidak mau beriman kepada Allah. Mereka jauh dari Allah. Bahkan mereka lebih percaya dengan mistik-mistik, tahayul-tahayul, yang itu di luar dari nalar kemanusiaan atau nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan. Mereka lebih condong prasangka-prasangka buruk, bahkan mereka lebih condong dengan prediksi-prediksi orang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap ujian yang Allah berikan kepada mereka, yaitu virus corona ini. Oleh karena itu, para mitra JC dimanapun berada, bangunkan di dalam pikiran dan sikap kita adalah sikap optimisme untuk menjadikan diri kita selalu positive thinking kepada Allah. Karena setiap yang Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nanti telah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi pada saat Allah ciptakan jin dan manusia, bahkan yang lainnya, itu hakikatnya untuk ibadah kepada Allah. Dan hakikatnya pada saat kita optimis bahwasanya kita akan diberikan ujian dari Allah, maka semuanya itu akan berlalu, ujian tersebut, jika kita menanggapinya dengan positif. Para mitra jasa dimanapun berada, yang kedua, yaitu sikap negatif atau berburuk sangka, berputus asa. Orang yang sering berburuk sangka atau berputus asa, maka ini akan menjadi bumerang bagi dirinya. Prasangka buruk itu tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di dalam surah Al-Hujurat tentang berburuk sangka? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hindarilah kalian berprasangka. Yang dimaksud dengan zon ini adalah prasangka buruk. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Yang dimaksud dengan dosa itu pada saat kita prasangka buruk. Baik kita prasangka buruk kepada Allah maupun kita prasangka buruk kepada sesama makhluk Allah. Artinya yaitu sesama manusia. Mungkin kita saling menyalahkan, gara-gara si fulan virus ini menyebar, sehingga yang terjadi saling menyalahkan. Nah, oleh karena itu hindarilah sifat seperti itu. Bahkan sifat keputusasaan. Jangan sampai gara-gara menularnya wabah virus corona ini sampai ke pelosok-pelosok desa, daerah-daerah kita yang kita tinggal dan lain sebagainya, sehingga kita merasa marah. Bahkan kita mengucilkan orang-orang yang terkena virus corona tersebut. Bahkan ada sebuah peristiwa jenazahnya pun tidak didekati, sampai ditolak jenazahnya untuk dimakamkan. Itu artinya sikap yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu menganjurkan kepada kita, bagi saudara muslim kita yang meninggal dunia, maka jasadnya wajib kita urus. Mulai dari kita mandikan, kafani, sholatkan, bahkan sampai menguburkan. Itu tidak boleh ada halangan. Pada saat memandikan dan kafani, serahkan kepada pihak medis. Ketika saudara muslim kita atau jenazah tersebut sudah terkena virus corona. Namun pada saat kita ingin sholatkan dan kuburkan, maka itu kesempatan kita untuk melakukannya. Karena barang siapa yang menyolatkan jenazah, falahu
yang dimaksud dengan sholat jenazah, man sholal janazah falau qirab. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dinukil juga oleh Asy-Syaikh Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, barang siapa menyolatkan jenazah maka baginya nilai satu qirab. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan qirab itu adalah mithlu Jabalil Uhud, seperti satu gunung Uhud pahalanya. Bahkan orang yang sampai menguburkannya falahu qiratayni, maka baginya dua qirat, berarti seperti dua gunung Uhud nilai kebaikan atau pahala yang Allah berikan kepada orang yang mensolati sampai menguburkannya. Nah, itu saja ada fadilah. Oleh karena itu, jangan sampai kita menolak jenazah saudara muslim kita walaupun dia terkena virus corona. Oleh karena itu, para mitra JSC dimanapun berada, hakikatnya manusia itu harus dibangun sikap optimisme di dalam dirinya. Semua akan berlalu. Ujian yang Allah berikan akan berlalu. Dan kalaupun itu dengan waktu yang sangat lama, itu sesuai dengan kemampuan hamba manusia itu sendiri. Karena tidak akan mungkin Allah berikan ujian di luar dari kemampuan hambanya. Nah, yakinilah para mitra JC dimanapun berada, bahwasanya ketika kita hidup di alam dunia ini pasti Allah akan uji. Allah akan uji. Baik dari ujian berbagai macam aspek kehidupan. Apakah itu ujian ekonomi, ujian kesehatan kita, ujian kehidupan-kehidupan yang lainnya, dan ini asbab dari kita bisa diangkat oleh Allah derajat kita dalam derajat yang mulia, atau justru kita akan Allah hinakan ketika kita tidak bisa lolos dari ujian Allah. Kita berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah itu penting. Setelah ikhtiar usaha kita, kita maksimalkan. Ketika kita menghindari penyebaran virus corona dengan kita tetap stay at home, kita tetap di rumah, berdiam di rumah selama beberapa hari ke depan, kemudian kita tetap berikhtiar pola hidup kita, kita bersihkan kembali bagaimana tempat-tempat tinggal kita dan lain sebagainya, kemudian hubungan harmonisasi kita dengan keluarga juga baik, dan juga tetap kita tawakal kepada Allah. Yakinilah, Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berserah diri kepada-Nya. Jangan sampai kita keluar dari yang apa yang Allah gariskan. Ini merupakan wabah penyakit yang menjadikan kita mengevaluasi diri kita. Bisa kita menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ataukah justru sebaliknya kita menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah. Itu semua kembali kepada diri kita, para mitra JC dimanapun berada. Mudah-mudahan cobaan akan cepat berlalu. Allah memberikan kita derajat yang tinggi dari ujian dan cobaan ini, dan insya Allah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar, yang benar-benar menerima secara qanaah terhadap takdir yang Allah tetapkan kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya. Insyaallah kita ketemu lagi di frekuensi 107,7 FM Radio Suara Peradaban Jakarta Islamic Center, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.